Bos, banyak orang yang lagi bertemu juga bos di kubuk ini bos. Oli durung mancing. Durung, durung. Terap. Umbannya apa umbannya? Udang urip. Udang hidup. Mancing iwak apa sih? Kakap. Iwak kakap ya. Kakap. Pancing ukuran ini pilih aku hari mancing nomor kakap. Sangat. Nomor sangat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya ya sama rasa subscribe. Oke, gubuke Mas apa kiaran? Mas Adik ya, Mas Adik yang punya tambak bos, yang punya gubuk. Mas Adik juga lagi berpetu bos. Ingin soalnya. Mana penyut? Baru dapat berapa ekor gue? Mang topik. Baru dapat 9 ekor, cuman hujannya keburu datang bos, keburu turun lah. Jadi dia pada ngau istirahat. Nanti nunggu perkembangan hujannya gimana. Kalau hujannya reda turun lagi ke tambak. Kalau hujannya makin deras ya terpaksa pulang bos. Ikan sembilangnya bos besar besar. Kembali lagi bos menuju lokasi perburuan soalnya udannya mulai reda bos. Ini hujannya sudah mulai reda. Gede ya. Hasilnya tuh ikannya besar-besar. Ya, lobet. Nah, gini. Kalau menangkap
ikan sembilang itu nggak boleh dilawan. Kalau ikan sembilang lagi ngamuk itu nggak boleh dipegang. Nah, ditenangin dulu, kalau sudah tenang, nah baru kita pegang. Kalau sudah pegang, nah baru kita tangkap. Cara menangkap itu dari sebelah mana dulu, Pak Topik? Dari dipegang dari atasnya dulu. Dari atas kan nggak ngamuk. Kalau sudah nggak ngamuk, dari mana aja bisa. Yang penting sudah tenang. Nah, itu posisi ikan sembilangnya sendiri tuh saat di dalam lubang seperti apa? Agresif atau melemah? Ya, melemah. Kalau lagi tenang itu melemah, diem. Nah, kalau lagi ngamuk itu nggak boleh dipegang, sebab itu patinnya itu bahaya. Itu kebuka, kalau sudah tenang pasti nutup. Jadi nggak terlalu berbahaya. Kalau di luar lubang juga sama, didiemin dulu. Kan masuk ke dalam lumpur. Saya diemin dulu, kalau sudah diem, nah baru saya pegang. Pegang baru tangkap, sekuat mungkin. Pegang kepalanya? Kepalanya. Nggak boleh ragu-ragu, kalau ragu-ragu itu bahaya sendiri. Belajarnya lama nggak, Mas Topik, belajar itu cara menangkap ikan sembilang dalam lubang tuh? Ya, kurang lebihnya 1 bulan lah. Waktu belajar sama siapa? Waktu belajar sama Mas Juned, Mas Junedi. Nah, kue pacaya kuali manuk apa kue pacaya? Burung bango. Burung bango. Burung blekok itu burung bango kue. Kue pacaya dapat burung blekok anakan. Katanya sih anggo mau dipelihara buat anak lah. Jadi sampai di sini aja dulu bosku. Apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus, saya bersama Mas Topik, Mas Ganden dan juga Pak RT saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe di bawah ini bosku.